KLB Garden, pendidikan lapangan sebenar flora dan fauna. Pendidikan lapangan sebenar mengenai flora dan fauna di samping beri peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Itu yang dilakukan KLB Garden yang terletak di Tebedu, Sempadan Malaysia, Indonesia. KLB Garden adalah sebuah taman tema dan zoo dengan keluasan 14 ekar. Bagi Clifford Kueh, pembukaan KLB Garden adalah impian terakhir mendiang datuknya Kueh Laibo. Atas rasa kasih sayang dan kesungguhan, Clifford realisasikan hasrat itu dengan membuka taman tema dan zoo. Another reason why KLB Garden was established in Tebedu is to encourage people, including the locals, to appreciate the nature in the countryside. And in this rapid age of urbanization, where everyone is moving from the village to the city, being the first tourist attraction in this town, KLB aims to encourage the local development in this area by creating more employment opportunities to the local and attract visitors from all walks of life to explore this hidden pearl located in the heart of Borneo. Selain itu, KLB Garden sediakan informasi lengkap tentang haiwan dan tumbuhan bagi memudahkan pengunjung. Selain itu, KLB Garden juga sediakan tempat persinggahan, camp aktiviti dan pelbagai lagi kemudahan lain. I love animals. Which is deep down my passion animals. Beside even saya dari background yang lain, okay, tapi saya sebab saya minat dengan haiwan, so saya pilih untuk bekerja dekat sini lah. Satu dekat sini kita apa nama? Saya banyak interact dengan budak-budak, which is dengan family members dari pelbagai tempat. Dari pelbagai tempat, so boleh jumpa macam-macam orang lah, boleh jumpa foreigner dan sebagainya. KLB Garden juga terus komited memastikan kesemua unsur alam ini terus terpelihara. Dan sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Asim Hassan. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.